Keanekaragaman hayati Laut Raja Ampat dinilai terlengkap di dunia. Dari 600 jenis karang dunia, 75%-nya berada di perairan ini. Ditemukan pula 1.104 jenis ikan, 669 jenis moluska, dan 537 jenis hewan karang. Kekayaan Laut Raja Ampat sekaligus membuat Raja Ampat memiliki tingkat ancaman yang juga tinggi. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai laporan kerusakan terumbu karang. Mulai dari aktivitas penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan, hingga dugaan kesalahan navigasi kapal-kapal yang masuk ke kawasan perairan Raja Ampat. Dampak yang ditimbulkan juga beragam. Yang terbaru dan dianggap paling buruk adalah tragedi kandasnya kapal pesiar MV Caledonian Sky yang mengakibatkan rusaknya kawasan terumbu karang seluas puluhan ribu meter persegi. Tepat di titik ini merupakan kawasan terumbu karang yang mengalami kerusakan akibat tertabrak kapal MV Caledonian Sky. Kita akan turun ke bawah dan akan melihat lebih dekat bagaimana kondisi di bawah di kedalaman 5 hingga 7 meter. Tidak mudah menyelam di area perairan Selat Dampir ini guna melihat lebih luas dampak kerusakan. Meski tergolong perairan dangkal, saya harus menaklukkan arus yang cukup kuat. Seorang penyelam berpengalaman ikut mendampingi dan memandu saya agar tidak hanyut terbawa arus. Kawasan perairan ini dikenal sebagai kawasan crossover reef yang berarti lokasi pertemuan arus. Kondisi inilah yang menyulitkan untuk menyelam dengan leluasa. Saya sampai di kedalaman 7 meter. Dari sini, saya bisa melihat dengan jelas terumbu karang yang terdampak dari kejadian kandasnya kapal Caledonian Sky. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dampak kerusakan terumbu karang begitu dahsyat. Karang-karang yang terdampak memutih. Tidak terlihat lagi kehidupan khas terumbu karang di kawasan ini. Sejumlah karang patah berkeping-keping, berserakan di dasar perairan. Ada pula karang yang hancur dan terbelah menjadi beberapa bagian. Hanya tersisa beberapa jenis karang yang masih hidup. Kondisinya retak, tergerus dengan tingkat hidup 50%. Beragam jenis ikan dan biota laut lain yang menjadi daya tarik di lokasi ini turut menghilang. Kejadian ini mengakibatkan kehancuran habitat struktural ekosistem dan berkurangnya keragaman jenis spesies karang. Kini, kawasan yang awalnya dipenuhi beragam jenis terumbu karang telah menjelma menjadi kuburan bagi karang yang telah rusak dan mati. Kita sudah lihat kondisi terumbu karang yang mengalami kerusakan dan memang cukup parah kondisinya. Ini memang menjadi sebuah perhatian yang serius karena lokasi ini tidak hanya sebagai salah satu spot diving bagi para penyelam, tapi di kawasan ini juga merupakan kawasan konservasi terumbu karang. Menurut analisis peneliti terumbu karang, insiden ini sangat fatal. Kawasan yang terdampak merupakan kawasan konservasi yang menjadi zona inti pariwisata serta keamanan pangan dan hanya diperuntukkan bagi aktivitas penyelaman dan penelitian terumbu karang. Jadi dari hasil inventarisasi sementara kita mendapatkan ada 8 genus karang yang mengalami kerusakan. Itu butuh berapa lama lagi untuk dipulihkan? Untuk dipulihkan, jadi setiap genus itu mempunyai kecepatan pertumbuhan yang berbeda. Kalau yang cepat itu Acropora itu antara 1,5 sampai 2 cm per tahun. Dan itu juga tergantung kesuburan perairan. Kalau yang lama itu Porites, kemudian
favites, ya, itu membutuhkan waktu yang lama. Kasih mereka lihat video itu, mereka tamu banyak yang menangis karena mereka bilang itu mungkin waktu terakhir bisa lihat crossover reef seperti dulu, mungkin 100 tahun lagi baru bisa. Pemerintah Indonesia langsung bereaksi terhadap insiden ini dengan membentuk tim nasional. Tugasnya mendalami kejadian perusakan terumbu karang. Sejumlah langkah penelitian dan investigasi dilakukan. Data serta informasi dikumpulkan secara komprehensif. Kapalnya ke sini. Ya. Pihak dari agen kapal perusak karang juga turut serta dalam survei dan penelitian ke lokasi terdampak. Dari survei bersama, disepakati jumlah data kerusakan luas kawasan terdampak mencapai 18.882 meter persegi atau lebih kurang 1,8 hektar. Luas ini dibagi menjadi dua kategori kerusakan. 13.270 meter persegi ditetapkan sebagai rusak total. Sisanya 5.612 meter persegi rusak sedang oleh hempasan pasir dan pecahan terumbu karang akibat olah gerak kapal saat berupaya keluar dari kawasan perairan. Data yang terkumpul akan dijadikan materi tuntutan. Pemerintah mengajukan ganti rugi secara nominal serta gugatan ke perusahaan kapal Noble Caledonian Sky. Kerja pemerintah dalam menuntaskan persoalan ini belum usai, karena masih harus menentukan upaya restorasi dan rehabilitasi terumbu karang. Kerjasama untuk pemulihan ataukah misalnya dengan menyerahkan kepada asuransi untuk menyelesaikan gitu ya, ataukah dengan penegakan hukum langsung pengaduan aja gitu dan maju ke pengadilan internasional, itu semua sedang dipelajari, tapi kita kelihatannya cenderung maju ke pengadilan aja. Yang seharusnya kami juga sebagai pemilik masyarakat adat yang sebagai pemilik sumber daya atau terumbu karang yang sekarang terjadi harus terlibat juga dan memberikan masukan-masukan, mendukung pemerintah untuk penyelesaian. Kapal pesiar berbendera Bahama itu kandas di kawasan perairan Selat Dampir setelah menyelesaikan perjalanan wisata pada 4 Maret lalu ke Pulau Wageo, Raja Ampat. Pihak Caledonian menyebut insiden tersebut hanya sebuah kemalangan. Namun dampak yang ditimbulkan justru menjadi persoalan. Kerugian akan dihitung secara seksama. Tidak hanya terumbu karang yang mengalami kerusakan, ada pula biota laut yang terdampak, nilai pariwisata maritim, kerusakan ekosistem, serta kerugian masyarakat setempat. Ada satu kesalahan SOP, dia bisa masuk di sini. Banyak pihak mempertanyakan izin berlayar kapal MV Caledonian Sky karena dinilai bebas melakukan pergerakan di kawasan perairan Selat Dampir, Raja Ampat. Kapal berukuran panjang 90,6 meter dan lebar 15,3 meter dengan bobot sebesar 4.280 ton itu seharusnya tidak bisa melewati jalur perairan dangkal. Kapal Caledonian Sky telah mengantongi izin dari Syah Bandar setempat untuk berlayar di kawasan Selat Dampir. Namun tetap dilarang melewati kawasan yang tidak boleh dilalui kapal. Akan tetapi kenyataan berkata lain. Kapal melenceng dari jalur yang sudah ditetapkan dan malah melintasi wilayah terlarang. Dari hasil penyelidikan sementara, diduga kapten kapal sengaja mematikan sistem deteksi kapal
sehingga kapal bisa lolos dari pengawasan. Kemarin itu ya ada satu kesalahan SOP, dia bisa masuk di situ. Dugaan lainnya adalah kesalahan prosedur, karena kapal bisa keluar begitu saja dari lokasi usai kejadian. Kesalahan prosedur inilah yang kini jadi sorotan. Secara tertulis, pihak perusahaan kapal Caledonian Sky meminta maaf dan berjanji akan memperbaiki kerusakan karang yang terjadi. Perusahaan Caledonian Sky yang diwakili oleh kapten kapal kemudian menandatangani surat pernyataan menanggung semua kerugian. Perjanjian itu turut ditandatangani oleh pemerintah distrik setempat serta salah satu staf dari Badan Layanan Umum Daerah sebagai unit pengelola teknis Dinas Kawasan Konservasi Perairan Daerah. Pihak-pihak inilah yang ketika itu berada di atas kapal saat kejadian. Untuk membuktikan temuan ini, saya pun melakukan konfirmasi ke sejumlah pihak terkait. Saya mencoba mencari tahu seperti apa izin berlayar yang diberikan oleh otoritas setempat terhadap lalu lintas kapal Caledonian Sky saat itu. Pihak pertama yang saya datangi adalah kantor Syah Bandar yang berada di Pulau Sawonek, Raja Ampat. Otoritas ini berada di bawah Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan. Pihak inilah yang memiliki otorisasi memberikan izin berlayar kepada kapal Caledonian Sky. Kantornya terkunci. Tidak tampak aktivitas layaknya sebuah perkantoran. Bahkan tidak ada satupun petugas yang bisa saya temui guna memberikan konfirmasi. Sepertinya tidak ada siapa-siapa di kantor ini dan pintunya juga terkunci. Menurut salah seorang warga, petugas kantor kerap tidak berada di tempat. Kalaupun ada, mereka hanya singgah untuk beberapa saat saja. Tidak ada. Hanya Syah Bandar sendiri? Ada tapi coba di sebelah itu biasanya ada. Ya. Oh. Ada biasanya tinggal di situ. Seharusnya ada yang jaga begitu. Rumah, ya. Cerita dari suami kakak bilang saat itu orang kapal langsung bayar. Iya, bayar karena tidak bisa kasih keluar kapal kalau gitu. Karena spesies rusak karang, jadi orang sana tahan, orang kampungan tahan. Jadi memang begitu, seringnya begitu? Iya. Kalau kasur sekarang memang gitu. Mm-hmm. Kapalnya terlalu besar kah? Mm-hmm. Jadi kasur sekarang, memang dia naik di atas sekarang betul-betul. Jadi mm-hmm. Suruh bayar. Jadi waktu itu dia bisa langsung keluar karena? Bayar. Suruh bayar terus langsung disuruh apa? Dari Syah Bandar kasih apa? Ada pontong kah yang itu takbot? Takbot dia tarik. Kasih keluar. Hari itu juga. Karena? Dari Syah Bandar ke sana langsung. Keluar. Karena udah itu? Iya, sudah ada transaksi katanya. Sudah bayar. Pernyataan Aci ini justru memunculkan tanda tanya di tengah bungkamnya pihak dari Syah Bandar Sawonek dalam memberikan konfirmasi. Konfirmasi selanjutnya adalah ke Badan Layanan Umum Daerah BLUD. Salah satu staf dari lembaga ini menjadi saksi dan turut membubuhkan tanda tangan dalam surat pernyataan ganti rugi. Kepala BLUD mengkonfirmasi jika pernyataan tersebut hanya terkait ganti rugi saja, bukan izin berlayar meninggalkan lokasi kejadian. Saya perlu konfirmasi apakah ini memang benar ini dari staf Bapak yang ikut menyepakati tentang surat pernyataan ini? Ya, itu adalah staf saya. Ini gunanya apa nih Pak, surat pernyataan ini, seperti ini? Ini gunanya surat ini hanya untuk kita minta pertanggungjawaban dari kapten. Di situ hanya tertulis untuk menjamin ganti rugi, bukan untuk menjamin kapal itu boleh keluar, tidak. Karena ada beredar juga seperti itu, tapi ini beda tupoksi, berhubungan dengan perikanan beda. Kini sejumlah pihak terkait masih diminta untuk memberikan keterangan guna mengungkap siapa sebenarnya yang menjadi dalang perusak terumbu karang di kawasan Selat Dampir, Raja Ampat. Semua pihak berharap pemerintah mampu menyelesaikan kasus ini secara adil dan benar demi kedaulatan sebuah bangsa yang bermartabat. Bahkan, pemerintah dituntut untuk tidak tinggal diam jika ditemukan unsur kejahatan lain
dalam kasus ini. Kita sendiri yang jaga kita punya daerah ini sehingga aman. Seiring berjalannya waktu, Raja Ampat semakin menjadi perhatian dunia. Laut Raja Ampat ibarat perpustakaan hidup yang mengoleksi terumbu karang dan biota laut paling beragam di dunia. Para penyelam menempatkan Raja Ampat sebagai spot diving kelas dunia. Sejak 2006, masyarakat adat mendeklarasikan kawasan perairan Raja Ampat sebagai kawasan konservasi. Bahkan diperkuat oleh peraturan daerah serta dorongan lembaga sosial masyarakat untuk melakukan sejumlah program pengelolaan kawasan konservasi. Organisasi internasional untuk konservasi cagar alam di seluruh dunia seperti Conservation International, CI, turut memberikan perhatian khusus. CI mendidik penduduk setempat untuk melindungi keanekaragaman keindahan laut Raja Ampat. Dari sisi pengawasan, CI membantu pemerintah daerah, membantu masyarakat, dan membantu unit pengelola yang ada di Raja Ampat ini dengan mengefektifkan patroli masyarakat, patroli bersama. Kita juga merangkul aparat-aparat penegak hukum seperti Polair, TNI Angkatan Laut. Kita bersama-sama dengan mereka untuk melakukan pengawasan bersama. Kita mensupport unit pengelola untuk membentuk unit pengawasan yang ada di masing-masing pos-pos. Dan kita juga memberi bantuan sarana prasarana untuk kelancaran program pengawasan di seluruh kawasan konservasi di Raja Ampat. Kita coba kerjasama dengan orang lokal. Papa punya guide juga ex karyawan kita. Kita training untuk menyelam. So banyak orang ya sudah dapat skill di pariwisata dan berapa banyak orang sudah bikin perusahaan sendiri. Ini baik. Kenapa seperti saya bicara, orang otomatis juga jaga daerah. Otomatis, ini logika. Kita dapat hasil dari daerah, kita perlu jaga untuk dapat hasil. So, otomatis ini satu kunci baik untuk jaga daerah. Orang sendiri jaga. Desa Saporkren berada di distrik Waigeo Selatan. Masyarakat di desa ini sudah lama paham akan pentingnya menjaga ekosistem laut. Desa ini merupakan salah satu lokasi ekowisata karena keberhasilannya dalam menerapkan prinsip-prinsip menjaga perairan, khususnya yang masuk dalam kawasan konservasi laut di Raja Ampat. Di sini tidak ada yang datang kontrol atau apa, tidak, kita masyarakat sendiri yang jaga. Kita punya daerah sini, jadi tidak ada yang patroli ke apa, tidak. Ya, jadi kalau ada yang melawan masuk melakukan bom atau potasium, kita lapor ke polisi. Ya, supaya orang-orang itu bisa ditangkap sama polisi. Jadi kita sendiri yang jaga kita punya daerah ini sehingga aman. Bagi warga desa Saporkren, laut dan seluruh isinya tidak hanya memiliki nilai ekologis yang tinggi. Laut menjadi sumber hidup bagi mereka yang memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Tidores salah satunya. Sebagai seorang nelayan, keberadaan laut yang terhampar luas merupakan anugerah tak terhingga. Setiap hari, kebutuhan perut keluarganya diperoleh dari jerih payah di laut. Tidores paham betul bagaimana memperlakukan ladang makanannya ini. Teknik penangkapan ikan yang diterapkan sangat sederhana,
yakni dengan menggunakan alat pancing. Menurut Tidores, teknik penangkapan ikan seperti ini dianggap paling ramah lingkungan. Masalah kita yang hidup di permukaan laut ini kan agak-agak susah karena dia mengganggu apa laut tuh, seperti ikan itu kan dia sering tidak kumpul-kumpul di tempat. Jika beruntung, sebagian hasil pancingan akan dijual langsung ke pembeli. Sebagian lagi akan diolah menjadi beberapa produk makanan. Cara ini dilakukan demi menunjang perekonomian keluarga. Ikan asin dan kerupuk ikan merupakan produk olahan di Desa Saporkren. Upaya ini menyimbolkan sebuah kemandirian masyarakatnya yang hidup berdampingan dengan laut tanpa harus merusaknya. Tidores berharap dukungan pemerintah turut berperan. Tidak hanya dalam mensejahterakan masyarakatnya, tapi juga dalam upaya menjaga laut dari segala bentuk ancaman kerusakan. Karena bagi mereka, menjaga laut tidak hanya bentuk syukur atas anugerah yang diberikan Sang Pencipta, tapi juga sebagai bekal bagi keberlangsungan hidup generasi selanjutnya.